ada adalah kontraksi global. Ini juga mungkin saja lebih banyak karena bagian dari pandemik internasional, global, dunia, dan membuat harga kedelai yang ada secara global itu terpengaruh, khususnya dari Amerika, dan itu juga yang kita rasakan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia ada kontraksi seperti ini, di Argentina misalnya sudah terjadi polemik-polemik terhadap kedelai. Tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah kami sudah bertemu dengan jajaran Kementerian Pertanian dan juga melibatkan integrator dan unit-unit kerja yang lain dari kementerian dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kedelai nasional kita lebih cepat. Memang kita tidak mau bicara angka, tetapi tentu dengan langkah cepat dari Kementerian Pertanian hari ini bersama berbagai integrator, berbagai pengembang-pengembang kedelai yang ada, kita akan coba lipat gandakan kekuatan yang ada, sehingga tentu saja hitungan sekian hari ini kan membutuhkan 100 hari minimal, kalau perdagangan itu 100 hari minimal, 2 kali 100 hari itu bisa kita sikapi secara bersama, sambil ada agenda seperti apa mempersiapkan ketersediaan, yang paling penting ketersediaan, bukan cuma harga, ketersediaan yang penting, dan ini diangkat tentu saja kerjasama dengan Kementerian. Oke, Pak, terkait